Kisaran 17-an ya? Ya, kurang lebih 17-18 om. Kalau jantan, kalau yang sebelahnya itu betina. Itu betinanya om. Ya, ini indehoy. Ya, siang-siang maling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pokoknya sehat selalu buat sahabat kita Nusantara. Dimudahkan rezekinya serta dilancarkan dalam segala usahanya. Hari ini kita tepat berada di kiosnya Pak Jabu, Pasar Burung Pramuka, lantai 1. Kita mau pantau stok terbaru yang ada di kiosnya Pak Jabu. Oke, langsung. Mas Wahab. Waalaikumsalam Om. Ya. Ya, hari ini yang terbaru apa nih Mas? Oh, yang terbaru ini ada MH non gembung yang ekor kelewer-kelewer. Yang ekor kelewer. San Konur. Oke. Okay. Terus ada Rosella. Ya. Terus ada Kater, ada Wambi. Oke. Okay. Terus ada Pokke dan masih banyak yang lain. Oke, okay, siap. Info kirim-kirim Mas. Info kirim-kirim kita bisa membantu Om. Yang penting ongkir cocok aja. Yang penting ongkir cocok. Ongkir cocok. Sama ditanggung sama pembeli. Nah, ongkir selalu ditanggung sama pembelinya Om. Oke. Okay. Di luar pulau juga bisa ya? Luar pulau seluruh Indonesia bisa. Oh, seluruh Indonesia bisa. Yang penting ongkirnya. Oke, siap. Yang penting ongkirnya. Kalau tukar tambah gimana Mas? Tukar tambah kita bisa melayani. Yang penting burungnya harus dibawa ke kios dulu. Langsung bawa ke kios. Kita sama-sama lihat burungnya kayak apa. Nanti cocok nambahnya gimana. Oke. Okay. Sama-sama cocok tidak apa-apa. Oke, okay, siap. Kita lanjut pantau aja. Oke, siap. Kita mulai penerbangan murai trotol. Ini trotol apa? Trotol yang gemblingan. Trotol gemblingan. Oh. Maksudnya banyak juga tuh. Gemblingan ini cakep-cakep. Ya, ini gemblingan semua sih. Untuk harganya berapa yang gemblingan? Oke, yang gembling ini kita kasih harga 300 om. 300 ribu. 300 ribu. Bulunya super-super om. Ya. Ini ada yang murah satu ini. Mana? Ini ada dua nih. Ada dua yang murah. Nah, ini bulunya telat makan aja kita campur. Burung sehat om. Burung sehat. Cuma telat makan. Telat makan aja. Waktu kemarin saya campur 3-3. Okay. Ini kalah makan aja. Oh gitu. Ya. Harga berapa deh? 150 om. 150. 150 ribu. Berarti ada dua ekor. Ada dua ekor nih. Monggo. Ini sama. Ini juga telat makan. Telat makan. Yang lainnya normal. Apa? Yang lainnya normal. Normal semua, bagus. Ya. Jadi kalau dicari ini saja kenari. Kenari apa nih Mas? Kenari yang ya minus kurus-kurus dikit Om, sehat-sehat. Minus kurus-kurus dikit. Ini jenis Whopper. Whopper. Ya, yang kurus dikit berapa deh? 50 ribuan Om. 50 ribuan. Nah, kenari 50 ribuan. Ya. Sehat-sehat. Jantan-jantan pastinya. Jantan ya. Harga cukup 50 ribuan. Ya, burungnya kurus sedikit, dia juga kurus sedikit. Ini ada Anis nih, yang mau yang cari yang murah-murah nih. Anis kembang. Anis kembang, jaminan jantan. Jaminan jantan. Trotol jantan udah. Ya. Ini agak kurus sedikit minusnya. Tapi sehat, makan. Makan makan doang. Telat makan. Oke. 200 ribu. Nah, dapat Anis kembang, jantan. Jantan ya. Minus kurus sedikit aja. Ya. Kalau yang normal begini 400 om. Yang normal 400 ribuan. 400. Stoknya masih banyak. Stoknya banyak. Oke, ntar kita pantau. Pantau aja. Okay. Lanjut penerbangan murai MH. Murai MH. Ekor kelewer. Kelewer baru. Stok terbaru nih. Ya. Ya ini yang MH Thailand Om. Thailand. Oh, MH Thailand. Ini udah rawatan-rawatan semua Om, aman jadi. Udah rawatan. Ya, berarti kondisi burung udah aman. Sehat-sehat. Ya. Ya. Panjang-panjang kelewer-kelewer. Stoknya banyak banget. Murai MH dari Thailand. Kita unboxing satu ekor dulu ya. Ini ya. Contohnya ya. Ini. Oh ya. Ini burungnya habis mandi, ganteng banget. Habis dimandiin. Ya. Ekornya panjang Om. Ya. Tuh. Ini kisaran 17-an ya? Kurang lebih 17-18 Om. 17-18. Ini yang minat monggo merapat nih. Ya. Yang nggak bisa merapat bisa langsung calling-calling. Bisa calling-calling, kita bantu pengiriman Om. Pokoknya ya. Jangan khawatir, yang jauh-jauh jangan khawatir, ya. Bisa pesan. Ya, bisa bantu kirim-kirim. Nanti sebelum dikirim kita harus videoin burungnya dulu Om. Ya. Yang penting kita harus cek kesehatannya, yang penting nggak ada yang cacat baru dikirim. Ya, dicek dulu. Dicek nggak ada minus. Nggak ada minus. Ya. Insya Allah sih nggak ada minus semua, soalnya burung sebelum masuk di kios ini harus dicek dulu. Dicek dulu ya. Sortiran. Okay.
Untuk harganya berapa nih mas? Cukup 1 juta om dapat kelewer. 1 juta? 1 juta ya. Murai MH non gibung ya. Ekor kelewer 1 juta? 1 jutaan. Berarti sini 1 jutaan semua? 1 jutaan semua tinggal nah, pilih. Tinggal pilih, ya. Bebas pilih. Terserah, bebas pilih. Ya. Wow. Panjang-panjang ekornya. Panjang-panjang om. Ini ada betina betina siapa ya? Ring forest. Ring forest om. Body super. Ekor ya. Panjang. Body bohai ya. Iya. 750 om itu om. 750. Ini ekor kisaran berapa itu ya? Kurang lebih 13 cm. 13 cm. Ya, panjang ekornya. Ini ada trotol APBN. Trotol APBN. Ya, body super ya ini. Ya, ini. Body ini. Super. Tuh. Leher kobra ini. Ya. Ini stok satu cuma ada satu. Oke, okay, harganya berapa nih mas? 1 juta. Harga cukup 1 juta. Tapi yang grade A. Grade A. Grade A itu maksudnya grade A itu burungnya itu pilihan yang gede-gede. Ya, burung udah pilihan. Gede-gede, terus terangnya panjang-panjang. Terang ekor panjang. Yang maksudnya grade A begitu. Ya. Kebanyakan sekarang kan di bawah 1 juta kan banyak. Ya. Cuma burungnya itu di bawah grade A itu. Agak ketilan sedikit. Ya betul. Burungnya agak ketilan. Tur apa namanya? Ekornya pendek-pendek. Tra ekor pendek. Kalau ini tra ekor panjang atau sapiran? Ya, grade A super. Grade A super. Iya. Kita lanjut penambahan kacer. Kacer tinggal berapa ekor ini? Tinggal 4 ekor ya. Iya, 4 ekor om. Ya. Ini kacer mana nih, Mas? Kacer Kalimantan. Kalimantan. Burung udah kondisi ya itu? Kondisi. Iya, berarti udah aman deh. Iya. Harganya berapa nih mas? Ini kita untuk penghabisan aja om. Ya. Harga 230 aja. 230.000. Ya. Ngabisin stok. Ngabisin stok. Cuma ya. Sampai turun nanti kalau stok turun ada 4 lagi ya 250 harganya. Kalau turun lagi 2,5. Ya. Sekarang stok 4 ekor ya. Ngabisin stok harga cukup 230.000. Ya. Burungnya ini nggak ada yang minus ya ini burungnya. No minus. Mulut, ya. Burung sehat semua ya. Sehat semua. Ya. Mulus-mulus semua. Lanjut ya. Ini Robin. Robin itu yang pilihan jantan. Robin jantan. Oh, ini jantan semua. Sudah pada bunyi ya ini. Sudah pada bunyi. Pada bunyi semua. Ini jantan semua. Jantan semua om. Pilihan jantan semua. Pilihan jantan. Untuk harganya berapa yang jantan? Yang jantan 100% ini 1.300.000. 1.300.000. Ya. Jantan yang sudah langsung bunyi. Sudah langsung bunyi. Lanjut nih pancawarna. Ini jenis kelaminnya jantan. Jantan, ya. Jantan impor ini om. Yang impor, ya. Soalnya banyak. Stoknya banyak. Soalnya banyak. Ada 30 ekoran lebih. Oh, 30 ekoran lebih. Untuk harganya berapa? 1.000 yang jantan. 1.000. Kalau yang betina ada di mana? Kalau impor betina itu lehernya kuning om. Ya. Lehernya kuning dia. Nah, lehernya itu kuning. Ya. Buat masteran bagus sih. Ini yang betina ini cocok buat masteran murai ini. Ya, buat masteran ya. Hmm. Harganya berapa? Tajam sekali tembakannya, 1.100.000. 1.100.000. Mondol mulus sama. Mondol mulus sama om. Sama aja. Ya, harga cukup 1.100.000. Baca warna impar betina. Oh, ini kenari? Oh, ini kenari Holland om. Oh, ini Holland. Holland punya ini. Holland semua. Holland semua. Ini harganya tak kasih 400.000 aja. 400.000. Ini udah pilihan jantan ya mas ya? Ini maksudnya gacoran om. Oh ini gacoran. Cuma ya ini memang pada kurang jemu ya memang begini ya. Dipantau pas dia pada bunyi. Ya betul. Ini yang bulat ini Fish Fancy namanya. Fish Fancy? Fish Fancy. Fish Fancy? Fish Fancy yang bulat itu. Oh ya. Bodinya bulat ya? Sama 400.000 yuk. 400.000? Ini lucu juga ya bulat. Lucu ya. Kayak apa tuh? Kayak telur. Ini jantan juga. Jantan semua. Ini jantan gacoran. Gacoran om. Gacoran semua. Nah, ini kalau buat diternak udah pada siap nih. Iya. Nah, ini sama. Banyak. Tapi bebas pilih warna nih. Bebas pilih warna. 400. Yang 400.000. Holland red intensif. Pura red intensif nih. Iya. Red intensif merah-merah. Iya. Merah merona tuh. Merah merona ya. Tuh, bodinya gede. Bodinya gede-gede om nih. Ini jantan betina. Ini gacoran mas. Oh gacoran. Ya. Kinari red intensif gacoran. Harganya berapa nih mas? Harganya tak kasih 900 aja om lah. 900.000.
ngabisin aja ya. Sok, ya. Cuma ada 5 ekor. Sok ada 5 ekoran. Ini gacoran semua. Ya, Canary Red Intensif gacoran. Ngabisin sok harga cukup 900.000. Ya. Lanjut Rosella. Ini yang apa nih, Mas? Ini yang Rubino, Om. Yang Rubino. Rubino Rosella. Warnanya cantik banget ya. Iya. Itu satu pasang memang? Satu pasang. Satu pasang. Harganya berapa, Sob? Harganya ini 6 juta ya, Rubino. Rubino 6 juta satu pasang. 6 juta, Om. Ya. Kalau lebih banyak? Ya, ini ya Grand. Ini Grand. Grand Essen. Grand Essen ya. Ya. Grand Essen berapa? Grand Essen harganya 5 juta, Om. 5 juta. Pasang. Hand Macau. Oh, ini Hand Macau. Hand Macau ya, satu pasang. Satu pasang udah siapan. Siapan. Ya. Siap produksi. Siap produksi. 13 juta aja, Om. 13 juta. Normalnya ya. Ini 15-16 juta. Om. Normal 15 sama 16. Ya. 13 juta aja. Sekarang cukup 13 juta. Ya satu pasang. Kalau ini Mas? Rampet. Hah? Red rampet. Red? Rampet. Rampet. Burung dari mana nih? Dari ya Australia juga. Australia. Nah, sepasang. Ini agak mirip falak ya. Mirip. Nah, ini suaranya bagus, Om. Suaranya bagus. Ikan bagus. Oh, itu. Kecoanya bagus itu. Itu satu pasang ya? Sepasang. Harganya berapa? 4 juta. 4 juta. Burungnya cantik juga. Nah, itu warnanya kuning cantik. Ya. Jadi yang peminat yang warna-warna cantik taruh bengkok nih. Ya. Terampet ini. Ini gampang diterak ini. Oh gampang. Gampang ya. Itu cuma ada satu pasang ya? Banyak ini yang warna hijau. Kalau yang ini yang warna hijau. Iya. Ada terampet. Bagus burungnya. Bagus ya. Ya. Warnanya juga bagus. Iya. Ini sama ya harganya? Harganya sama, 4 juta. 4 pasang. Juta, satu pasang. Ini yang warna cerah nih, yang jantan. Oh, warna cerah jantan. Kalau yang sebelahnya itu betina. Itu betinanya, Om. Ya. Tuh, bagus banget tuh. Ya, lebih bagus dari falak. Ya. Lanjut nih, Rosella Red Essen. Jomblo. Jomblo, nggak ada pasangnya. Jomblo. Harganya berapa tuh? 2.500. 2.500. Itu ya. Jantan betina. Oh ya, prediksi ya. Prediksi jantan. Ya. Antonor. Ya. Lagi indehoy. Indehoy. Ya, siang-siang maling seng. Siang-siang bolong malah. Kawin ya. Iya. Ya. Udah siapan, udah siap masuk kandang ternak tuh. Siap masuk kandang ternak. Ya, siap produksi tuh. Satu pasang berapa di itu, Mas? Pasang 6 juta, Om. 6 juta? 6 juta ini kita lihat. Nah. Ya. Ini yang jenisnya yang head yellow. Ini yang Ocean Connor. Yang jenis yang tinggi nih, Om, yang warnanya yang merah. Yang paling mewah, ya. Yang paling mewah. Yellow Ocean Connor. Yellow Ocean Connor. Ya. Pasang 6 juta. Ada ya, cukup. 6 juta, satu pasang. Nah. Burung nggak siapan. Juga kecil, gede, Om, ini, Om. Ya. Dia beda sama yang Ocean Connor yang biasa itu, ya? Ya, yang saya kebanyakan hijau itu harganya agak murah. Ya, betul. Terus, kenari. Kenari ya. Yang panda. Ini leopard panda. Leopard panda kita jual 200-an, Om. 200 ribuan. Bebas pilih. Bebas pilih. Itu masih campur ya? Masih campur, jantan betina aja. Jantan betina ada, harga sama. Sama. Sama aja. Ini leopard cerah. Leopard cerah ini. Ya. Kalau leopard berapa, Dad? Leopard cerah 120, Om. 120 ribu. Terus ini ada kenari pocong. Ada yang kenari pocong tinggal 3 ekor. Besok akan datang lagi. Oh, besok turun lagi. Ya, harganya berapa? 150, Om. 150 ribu. Nah. Ini ada kenari gelap. Warna gelap. Warna gelap ya. Kalau warna gelap itu berapa, Mas? 80 ribu. 80 ribu. Ya, 80 ribu. Enggak sama. Yang gelap sama. 80 ribu. Ya, 80 ribuan. Solot apa tuh, Mas? Solot Blacken, Blackfoot, ya, hilangkan sama kenari. Blacken, ya. Itu mau dikirim?
mau dikirim ke Pamulang. Oh, kirim ke Pamulang. Berarti kalau daerah Jabodetabek bisa sistem COD? Bisa. Oke, okay, siap. Bisa COD. Ya. Ini pengantaran. Ya, abangnya yang ngantar. Iya, ya. Yang paling si tampan. Paling tampan, paling ganteng. Tampan paling ganteng. Ya. Pen AC Milan. Lanjut ini Kinari betina Holland. Betina Holland berapa deh nas? Betina Holland 200 aja. 200 ribu. Black Hooded Siskin. Oh, Black Hooded Siskin. Oh, ini sepasang om. Satu pasang ini jantannya. Jantannya yang palanya hitam. Ya. Harganya berapa nih mas? Sepasang jualnya om. Sepasang 3.500. 3.500. Oh, jualnya per pasang. Ya, jualnya per pasang. Ya, dos siapan itu? Siapan. Ya. Gacor itu yang jantan. Yang jantan gacor. Oke. Okay. Black Hooded gacoran om, ada dua ekor. Oh, Black Hooded gacoran. Ya. Gacoran ini ya, ini udah buka sayap gacor. Udah buka sayap. Mabung. Oke. Okay. Lagi kondisi mabung. Oh, kondisi. Kita jual murah om. Kondisi mabung, jual kondisi murah. Kondisi lagi mabung, kita jual murah. Ini okay. Awalnya udah buka sayap apa gitu. Yeah. Mabung ada semingguan ini. Kita ya suaranya namanya burung mabung ya kurang maksimal lah ya. Iya, betul ya. Nah, kita jual harga murah 750. 750.000. Black Hooded gacoran. Cuma kondisi lagi mabung. Kondisi mabung. Ya. Udah buka sayap. Udah buka sayap. Harga mumer nih. Ya, mamer. Ya. Nah, ada dua ekor. Terus ada dekoran. Ya. Ini mulai siskin. Ya, mulai siskin itu kenari silang siskin om. Ya. Namanya mulai siskin. Ini ya. Bahan gacoran atau gimana? Gacoran. Gacoran. 1 juta om satu ekor. Harga 1 juta per ekor. Mulai siskin gacoran. Kalau sebelahnya? Ada red skin yang klasik. Red skin klasik. Mm-hmm. Ini gacoran juga. Gacoran. 1 juta juga. Harganya cukup 1 juta sama. Mozambik gacoran. Mozambik gacoran om. Ya. Sekarang udah langka nih Mozambik. Oh, langka sekali. Bahkan ya. Di Pramuka ini sudah nggak ada nih. Ya. Nah, ini ada 2 ekor. Kok ada 2 ekor? Nah, ini yang gacor istimewa yang ini. Oh ya nih, gacor nah, istimewa. Pokoknya markotop lah. Ya, jamin gacor. Jamin gacor. Jaminan gacor. Ini harganya 1 juta, Om. 1 juta. Nah, jamin gacor ini ya. Oke. Okay. Terus kalau yang ini? Ini ya gacor. Asalnya gacor, Om, cuma mabung. Oke. Okay. Mabung namanya mabung ya kayak tadi ini jadi. Ya, kurang ya, maksimal. Kurang maksimal. Ya. Ya jantan juga kita jualnya murah. Berapa deh ini? 600.000. 600.000. Mozambik gacoran. Posisi lagi mabung. Lagi mabung. Oke. Okay. Stok ada dekoran Mozambik. Kalau yang top ini 1 juta. Ini yang top. Ya, 1 juta. Yang istimewa. Istimewa. Ya. Pastol. Ini murai pastol. Pastol ya. Bodipik. Panjang om. Nah, ini yang ekor 21 cm. Ekor 21 ya. 21 up tuh panjang banget. 21 up umurnya masih muda sekali om. Masih muda. Umur 7 bulan 8 bulan om. Ini 8 bulanan ini. Ya. Ya, ekornya udah 21 cm. Untuk harganya gimana nih mas? Harganya cukup 3 juta om. 3 juta? 3 juta. Harganya? Apa? Hariannya gimana speknya? Hariannya rajin. Udah rajin? Rajin banget. Ya. Bodinya gede banget. Ring forest. Murai paso, ring forest. Body big, ekor 21 up. Ya, harian udah rajin. Harian cukup 3 juta. Clever banget tuh. Ya, pokoknya clever lah ini. Sampai melengkung ekornya. Ini nanti kalau udah mabung 2 kali, 3 kali, wah, ekornya bisa nyampe 23, 24. Oh, gitu. Bisa panjang lagi. Bisa panjang lagi. Ya, soalnya ini masih pasol ya. Masih pasol. Ya. Ini kapas tembak. Kapas tembak ada rawatan. Rawatan, guru vokal. Guru vokal, ya. Guru vokal mulai. Burung rawatan dapur total. Dapur total, ya. Ya, 500.000 lah. 500.000. Nah, udah rawatan, udah nggak liar. Ya. Oh iya, yang satu ini? Yang satu ini yang blorok om. Oh, ini blorok, ya, blorok. Coba saya. Oh iya tuh. Ya sore ini. Murai blorok pacaran. Mantul. Blorok buasa sekali. Ya, Spectre. Cari blorok. Blorok es krim itu. Es krim. Ya. Es krim ya.
Ini bisa mutasinya bisa lebih oke lagi. Bisa banyak lagi. Nah, ini berapa duit, Mas? Ini kita ambil aja 5,5 lah. 5.500. Ini sektornya oke, Om. Iya. Nah, daya tarinya oke. Tuh. Sampai kepalanya juga putih ya. Ini burung belum tua, umur baru mau nyampe setahun. Oh, baru mau 1 tahun. Mau 1 tahun. Iya. Itu mewah sekali, Om. Burungnya sektor banget ya. Sektor banget. Ya. Mentalnya mental tarung. Iya. Dada-dadanya ya mulai ada bintik-bintik putih. Iya, dadanya ya. Nah, punggungnya. Ya, betul. Coba shoot dekatnya. Ya. Ini enggak terlalu lihat. Oh, ini bener makanya. Murai blodok ekstrim. Blodok ekstrim itu. Tuh. Lanjut yang satu ini lagi. Tahunan lebar itu. Atau 20. Ini ekor 20. Tahun lebar sekali, Om. Ya, tahunan lebar. Buat patekan bodifik. Bodifik buat patekan sangat sekali, Om. Ya, bagus banget tuh. Bodinya satu galak, seperti galak uren, Om. Iya kan? Ya, body super. Itu sendiri mandangnya kayak galak uren loh. Bodi sekali itu, bener. Ya. Ekornya lebar banget buat patekan. Daun pisang ini. Hah? Daun pisang. Wah, mantap sekali. Ya. Harganya tuh, berapa nyanyi, Mas? Cukup 2,5 Om. 2.500. Mesal-mesal. Ya. Burung udah rajin juga. Rajin. Udah rajin. Ada terpantau ikan kenari. Ya. Ada materi kinarinya. Ini terjemahkan stok anis kembang terotolan. Burung pertama itu, Pak. Yang ini sama, 400 ribuan ya? Sama. Ini sama, anis kembang. Ini udah pilihan jantan, Mas. Pilihan jantan. Pilihan jantan. Ini yang dewasa nih. Ini pasal ini. Ini pasal. Harganya sama aja. Sama aja. Ya. Di atasnya ben makan cicak rawa. Cicak rawa makan. Enakan. Super super Om, bodinya. Ya, bodinya gede. Nah, umur 3 bulan, 4 bulan. 3 4 bulanan. Nah, itu. Dia pada belajar bunyi-bunyi kok. Ada belajar bunyi. Tuh bagus. Ya, bodinya super super. Ya. Harganya berapa tuh, Mas? 5.500. 5.500. Tuh anakan tapi bodinya super. Iya. Bodinya gede banget tuh. Lanjut penmakan wami jantan. Bahan jantan. Jantan 100%. Ya. Jantan tulen. Jantan tulen. Kondisi burung mulus. Mulus. Muka nggak bonyok. Nggak nabrak Om. Nggak nabrak. Anti nabrak. Ya. Harganya berapa tuh, Mas? 2.500. 2.500. Bodinya gede ya? Gede, gede. Ya. Kalau mau yang betina juga bisa, Om. Betina lah. Betina ini betina. Nah, mulus. Kalau ini betina. Nah, buat ya. Ngetes. Buat ngetes, buat breeding. Kalau harus punya sepasang kalau bisa. Ya, terus. Buat ngetes jantannya itu ya. Harus punya betinanya juga. Kalau betina lebih murah, Om. Betina berapa? 2.3. 2.3. 2.300. Tuh, lambi betina. Super-duper, bulunya mulus-mulus. Ya. Bodinya gede-gede juga kan? Ya. Lanjut Black Sang. Black Sang ya. Betina. Betina siapa? Betina siapa? Bagi yang mau menerangin. Ya. Bagi yang mau breeding. Betina. Harganya berapa tuh? 500.000. 500.000. 500.000. Burungnya juga plus. Betina ya. Ya. 500.000. Lanjutnya resusin double dilot jantan. Jantan. Ini masih muda ya? Masih muda, paut Om. Paut. Harganya berapa tuh, Mas? 600.000. Ini yang dilot. Dilot ya. Ya, dilot jantan. Dilot jantan. Harganya berapa? 500.000. Pararis. Ya. Ya, long tail. Ya. Mulus-mulus burungnya. Mulus-mulus ya, ada panjang. Ya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya murah, Om. 1 juta. 1 juta. Cukup panjang. Ya. Oh, saya Hong Kong. Goyang-goyang tuh. Oh, sudah siang-siang, Om.
Ya. Yang kayak gini berapa duit, Mas? 2.500. 2.500. Bisa, Mas? Oke, Om. Yang mana? Ini lagi dokor. Pakai jurus bayangan, ada bayangannya. Jurus tanpa bayangan. Jurus tanpa bayangan. Ya. Oh. Itu udah goyang-goyang tapi dong. Yang dokor ini sama. Harganya berapa yang dokor? Ya, dipotong 100 lah. Potong 100. 2.400. Tapi burung gacor ya? Gacor kali. Ya. Makanannya gampang kali, pur total om. Ya, pur total. Nyari AFS gacoran. AFS gacoran berapa ini, Mas? Gacoran 400 saja, Om. 400.000. Lanjut atasnya, pekan, black serut, pahan jantan. Jantan yang real ngeriwek ini, Om. Udah real ngeriwek ya. Ya. Harganya berapa yang dong ngeriwek nih? 800.000. Kakinya banyak. Banyak. Lanjut yang di sini khusus kenari gacoran. Hari gacoran. Ya. Waduh, tuh warna cerah. Ya, warna cerah. Ini loper gacorannya, Mas. Ya, loper gacoran yang warna cerah, Om. Ya, warna cerah berapa, Dit? 350. Ya. Kalau yang warna putih? Warna putih ya 400. 400.000. Itu warna sarbu apa panjang itu? Sarbu. Sarbu. Kalau sarbu 175. 3,5. 3,5. Ya. Kalau untuk warna gelap berapa, Dit? Untuk warna gelap 300.000. 300.000. Gacoran semua ya. Ya. Loper gacoran. Ini sama gacoran semua sini. Gacoran semua ini. Ya, khusus gacoran ya. Lanjut nih jalak suren gacoran. Jalak suren gacoran kita berapa? 450. 450.000. Lanjut penemuan perkutut. Perkutut mangkok. Bengkok super. Yang di sini yang bukan di sini harganya murah-murah 100 ribuan. 100 ribuan. Ya, dewasa. Kurang udah dewasa. 100 ribuan. Ya. Harga cukup 100 ribuan, bebas pilih. Bebas pilih. Ya. Kalau yang warna putih ini, Mas? Warna putih yang lurik, putih lurik albino. Putih lurik, ya. 100 ribu udah. 100 ribuan. Udah bunyi, pada bunyi tapi udah bunyi. Dewasa. Ya. Ini yang warna Majapahit. Majapahit itu yang hitam itu, Om. Ya, yang hitam Majapahit. Majapahit 3,5. 3,5. Kalau yang satu lagi Hujan Mas. Hujan Mas. Hujan Mas itu yang matanya merah, keren ya. Tapi warnanya merah matanya, Om. Hujan Mas mata merah. Nah. Ya, harganya berapa? Itu harganya 3,5. 3,5. Ini untuk yang Cemani. Ini Cemani. Cemani merah. Yang dewasa-dewasa 150, Om. 150. Burung udah dewasa. Dewasa. Ya. Cemani. Tengkok udah rawatan lah. Tengkok rawatan. Ya. Kondisi burung mulus. Mulus banget. Ya. Berapa duit itu, Mas? 2 juta. 2 juta. Harga cukup 2 juta. Oh, ini perkutut mangkok. Super. 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 Oh, ini ringnya campur ya, Mas?
Ringnya campur ya? Ini campur, ringnya ada Jupiter, ada Ibu, ada Ipai, dan ya. Ada Santi. Oke. Nah ini yang super-super. Yang di hop ini berapa? 300 ribuan. Nah ini yang udah pada ketangkep dulu-dulu lumayan-lumayan nih. Sudah cepat punya ya? Super. Kalau yang di kandang-kandang atas ini yang ring Ibu sama Ipai. Ring Ibu sama Ipai yang satu. 500 ribuan om. Harga 500 ribuan. Jadis. Ya. Budinya gede-gede. Gede-gede. Ya. Nah, ini sama ini seperti ini. Oh, ini sama. Iya. Oh, bodinya super-super. Super-super. Ya, Mas Wap, pamit dulu ya. Terima kasih untuk Bintang Nusantara telah review video saya. Ya, terima kasih juga. Semoga tambah sukses. Amin. Ya, semoga lancar selalu, sukses. Amin. Ya, amin. Ya. Oke, ayo. Ayo, Mas. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mantap di channel Kita Nusantara. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan tetap semangat.